Stroberi segar, semangka yang besar, jeruk yang berlimpah, zaitun yang kaya manfaat, dan masih banyak hasil pertanian lainnya. Jadi mata pencaharian berharga bagi saudara kita di Palestina. Jadi sumber bahagia agar bisa terus menyambung hidup keluarga. Jadi penopang utama untuk terus bertahan hingga Palestina merdeka. Namun pembakaran lahan oleh Zionis Israel tak pernah berhenti. Harga bibit serta pupuk terus melambung tinggi. Hingga proses penjualan pun terkadang dibatasi dan dihalangi. Sahabat Kasih Palestina, saudara kita di sana butuh dukungan kita untuk mewujudkan mimpi pertanian makmur Palestina, agar ikut serta sejahterakan keluarga mereka, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta bangun iklim ekonomi mandiri di Gaza. Ikut dukung para petani di Palestina mulai dari sekarang.